Kamu kalau apa sekolah tiap hari gimana? Ingat apa, ingin apa, akhirnya sampai belajar sampai ke sini. Ingin pintar. Cita-citanya apa? Ahli komputer. Jadi? Ahli komputer. Gimana Dik, bedanya di sekolah sini sama yang umum itu apa sih? Yang umum maksudnya apa? Kenapa Dik transportasinya Dik? Susah, harus apa? Untuk sampai sini harus apa? Ojek. Jadi setiap hari pulang pergi, pergi pulang naik ojek. Dianterin siapa Dek? Itu enggak capek jauh gitu. Dia kan itu semangat banget harus sekolah cari kepintaran gitu loh pokoknya itu biar kayak kakak-kakaknya kayak ya teman-temannya yang bisa itu. Dia itu harusnya ya pokoknya mau maju untuk cari kepintaran. Mintanya mau itu jadi sekolah dari rumah gitu mau berangkat gitu itu ya tak antar kadang kalau terasa capek gitu terus tak gendong atau tak lepok gitu ya. Terus kalau enggak gitu ada teman atau pak guru atau gurunya yang udah tahu sampai jalan itu terus di petuk itu loh apa itu namanya ya dijemput gitu. Terus di sekolah kalau ada itu kadang ngasuk jatuh apa itu ya teman-temannya ada pada tahu semua pada bantu didik gitu. Terus kalau pulang kalau aku belum sampai sekolah lagi ngambil nganu jemput itu kata diantar sama pak gurunya atau gurunya. Dia sangat aktif dan semangat kerja. Terbukti ketika gurunya memberi pertanyaan dia langsung segera menjawab pertanyaan yang diberikan oleh prosesnya seperti apa dia sampai Ilham sampai sini? Ilham sampai di sini itu sampai di PKP Mitra Harapan pertama-tama dari kepala UPTD menyampaikan bahwa di Kecamatan Padilan ada peserta didik yang lulus SD atau Ilham PMD itu nilainya bagus 8.8 karena keterbatasan fisik ibu kepala UPTD nanti kok Darsih nanti si Ilham biar sekolah di PKP Mitra Harapan di paket B nggak masih setelah lulus? Dari saya, harapan saya si Ilham setelah lulus paket B nanti dia akan melanjutkan ke paket C karena di paket C PKB Mitra Harapan ada kegiatan vokasi. Jadi di PKB Mitra Harapan ada kegiatan vokasi untuk mendampingi peserta didik baik yang mempunyai keterbatasan fisik ataupun yang normal.